Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita dapat melanjutkan materi pembelajaran tentang hukum Mendel, yaitu tentang penyimpangan semu hukum Mendel. Jadi, penyimpangan semu hukum Mendel itu merupakan salah satu penyimpangan dari hukum Mendel yang sudah kita pelajari. Jadi kan biasanya pada dihibrid itu hasil fenotip 2-nya itu kan 9331. Nah, di sini ada beberapa penyimpangan yaitu dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama ada atavisme, yang kedua kriptomeri, yang ketiga komplementer, yang keempat epistasis dan hipostasis, dan yang kelima ada polimeri. Oke, kita akan bahas satu persatu. Ya. Yang pertama, penyimpangan semu hukum Mendel yaitu atavisme. Biasanya atavisme ini dicontohkan pada pial ayam ya. Nah, atavisme ini merupakan munculnya kembali sifat-sifat yang sudah lama tidak muncul pada generasi yang sebelumnya, atau muncul kembali fenotip yang berbeda sebagai hasil interaksi antar alel. Nah, contohnya ini pada jengger ayam ya. Nah, di sini misalkan kan jengger ayam itu ada 4 macam, ada walnut, kemudian ada rose, ada pea, ada single. Nah, ternyata misalkan walnut dan rose itu nanti ketika disilangkan mereka akan menghasilkan pial baru atau jengger ayam yang baru, misalkan pea atau single. Nah, di sini kita lihat genotipnya. Untuk walnut itu biasanya R besar P besar dominan, kemudian rose itu R besar P kecil, kemudian pea itu R kecil P besar, dan single itu adalah R kecil P kecil P kecil. Oke, kita lanjutkan. Persilangan atavisme biasanya di sini kan terjadi pada jengger ayam. Nih contohnya ayam berpial ros dengan genotip atau gennya itu R besar P kecil disilangkan dengan ayam berpial pi R kecil P besar P besar. Nah, ternyata semua filial satunya atau keturunan pertamanya itu berpial walnut. Nah, kemudian buatlah bagan persilangannya dan tentukan rasio fenotip F2 atau keturunan keduanya. Oke, kita lihat ya. Ini P1. P1 kan diketahui ini kan orang tua yang pertama parental satunya itu kan R besar P kecil. Kemudian disilangkan dengan R kecil P besar. Ya. Kemudian nanti kita keluarkan dulu gametnya, berarti ini R besar P kecil, kemudian ini R kecil P besar. Nah, kemudian kita silangkan menghasilkan F1-nya itu R besar R kecil P besar P kecil dengan sifat fenotipnya itu walnut. Kemudian, nah, yang ditanyakan tadi tentukan rasio fenotip F2 ya, berarti kita silangkan F1 dikali F1, berarti R besar R kecil P besar P kecil disilangkan dengan R besar R kecil P besar P kecil, walnut dengan walnut kan. Kemudian kita keluarkan gametnya, sama kan, R besar P besar, R besar P kecil, R kecil P besar, R kecil P kecil. Kalau misalkan lebih mudah langsung kita bisa masukkan ke tabel. Nah, kita masukkan ke tabel. Kemudian kita silangkan, ini kayak gini ya. Kemudian ini kayak gini hasilnya ini kayak gini hasilnya ini. Kemudian ini ke sini hasilnya ini. Terus aja sampai selesai. Nah, sekarang kita hitung walnut. Berarti walnut itu kan yang memiliki gen R besar P besar. Kita hitung ya. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9, berarti 9, oke, walnut. Kemudian rose, rose itu berarti R besar, P kecil, ketika ada R besar dan P kecil, ini 1 2 3, oke, 3. Kemudian P, P itu ada R kecil dan P besar, R kecil 1, 2, 3, oke, ini 3, dan yang terakhir itu adalah single, R kecil, P kecil, P kecil. Ini betul ya, perbandingannya 9, 3, 3, 1 dengan sifat-sifat yang berbeda-beda ya, jadi fenotipnya itu berbeda-beda. Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh persilangan atavismenya ya. Nah, di sini contohnya seekor ayam walnut heterozigot ganda dites cross. Tentukan rasio fenotip keturunannya. Nah, parentalnya itu kan lihat ayam walnut heterozigot. Ayam walnut itu kan R besar R kecil, P besar P kecil. Kemudian disilangkan dengan tes cross. Tes cross, tes cross itu adalah yang semuanya itu resesif ya, berarti single R kecil P kecil P kecil. Kemudian kita keluarkan gametnya. Ini kan R kecil P kecil, kemudian ini keluarkan berarti menghasilkan R besar P besar. R besar P kecil, R kecil P besar, R kecil P kecil. Nah, kemudian kita masukkan ke tabel biar mudah. Ternyata hasilnya itu berbeda, bukan 9331 ya seperti yang dihibrid pada umumnya, tapi
dia itu memiliki penyimpangan semua seperti yang tadi kita sampaikan ya, ada penyimpangan atau ada perbedaan dari hukum Mendel. Yaitu ini sifatnya ternyata perbedaannya sama, satu walnut, kemudian satu urus, kemudian satu pi dan satu single. Jadi perbandingannya itu 1 banding 1 banding 1 banding 1 seperti itu. Jadi ini ada penyimpangan terhadap hukum Mendel yang pada umumnya. Nah, selanjutnya ini adalah yang kedua, yaitu kriptomeri. Kriptomeri ini merupakan peristiwa di mana gen dominan yang karakternya akan muncul jika bersama-sama dengan gen dominan lainnya. Dan jika gen dominan itu berdiri sendiri, maka karakternya akan tersembunyi atau kriptos. Nah, di sini berarti mereka harus berbarengan ya, harus sama-sama. Nah, contohnya di sini pada warna bunga Linaria Marokkana. Biasanya ingat ya, kalau Linaria Marokkana itu pasti berhubungan dengan kriptomeri. Nah, karena gennya itu dia spesial ya, kalau Linaria Marokkana ini memiliki gen A besar, itu ekspresi pigmen, kemudian A kecilnya itu tidak ada pigmen, kemudian B besarnya itu sitoplasmanya basa dan B kecilnya itu sitoplasmanya asam. Kemudian untuk ekspresi gen ini gitu berbeda-beda ya. Nah, lihat pigmen pada suasana basa itu nanti akan menghasilkan warna ungu. Kemudian ketika pigmen pada suasana asam nanti akan menghasilkan warna merah, dan ketika tidak ada pigmen maka dia tidak akan mengekspresikan atau berwarna putih. Ya, di sini kita lihat gennya A besar B besar itu adalah ungu, A besar B kecil itu adalah merah, dan A kecil itu adalah putih. Karena di sini tidak punya gen atau tidak mengekspresikan gennya. Di sini kita lihat persilangan kriptomeri pada bunga Linaria Marokkana berwarna merah A besar B kecil disilangkan dengan bunga putih A kecil B besar. Nah, jika F1-nya disilangkan dengan sesamanya, tentukanlah perbandingan fenotip F2-nya. Berarti kita silangkan dulu ini, kan nanti akan menghasilkan F1. Nah, F1-nya kita silangkan sesamanya akan menghasilkan F2, gitu kan? Nah, kita keluarkan dulu ini parentalnya kan, A besar B kecil merah disilangkan dengan A kecil B besar putih. Kita turunkan gametnya, ini kan A besar B kecil, kemudian ini A kecil B kecil. Kalau lupa untuk cara mengeluarkan gametnya, bisa lihat video ibu yang sebelumnya tentang hukum Mendel ya. Di situ ada caranya tentang pengeluaran gamet kalau kita mau menentukan gametnya gitu ya. Oke, kita silangkan. Setelah disilangkan menghasilkan F1, A besar A kecil, B besar B kecil, ternyata berwarna ungu. Kemudian ini kan F1, tadi yang ditanyakannya adalah tentukan perbandingan fenotip F2. F2 itu berarti persilangan antara F1 dengan F1. F1 adalah A besar A kecil, B besar B kecil, kemudian disilangkan dengan sesamanya, yaitu A besar A kecil, B besar B kecil. Ini kan ungu dan ungu ya, sama ini. Kemudian kita keluarkan gametnya, sama gametnya kan? Nah, baru kita masukkan ke tabel. Ke tabel ini untuk mempermudah kita menyilangkannya. Nah, hasilnya ini A besar B besar disilangkan dengan A besar B besar menghasilkan A besar B besar B besar. Ini hasilnya bisa dilihat satu persatu. Coba kita lihat ini ya perbandingannya. Ungu itu ada A besar dan B besar. Kita hitung ada berapa? 1 2 3 4 5 kemudian 6 7 8 9. Itu ya, berarti ungu ada 9. Oke, kemudian yang merah, merahnya ada berapa? Kita lihat dari gennya itu kan genotipnya itu A besar, B kecil. Berarti yang ada A besar dan B, B kecil. A besar, B kecil, 1, 2, 3. Oke, 3. Dan yang terakhir putih harus ada A kecil, A ya. Berarti ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. 4, betul ya. Jadi perbandingan fenotipnya putihnya itu adalah A kecilnya itu 4. Seperti itu. Nah, di sini ibu akan menjelaskan tentang contoh persilangan kriptomeri. Bunga Linaria Marokkana dengan genotip atau gennya itu A besar A kecil B kecil diselangkan dengan bunga putih A kecil B besar B kecil. Kemudian tentukanlah bagaimana keturunannya. Kita silangkan aja langsung kan, A besar A kecil B kecil merah disilangkan dengan A kecil B besar B kecil putih.
Oke, kita silangkan, kita turunkan dulu gametnya. Berarti ini AB, AB, kemudian ini AB, AB karena sama, kita hitung satu saja. Ini A, B kecil, B kecil, A kecil, B kecil. Oke, ini betul. Kemudian ini A kecil, B besar, keluarkan. A kecil, B besar, keluarkan. Karena sama, kita tulis satu aja. Kemudian A kecil, B kecil, tulis satu. A kecil, B kecil, tulis satu. Karena ada sama, jadi kita tulisnya satu aja gitu ya. Lalu kita bikin tabel untuk mempermudah. Ini kan kita masukkan A besar, B kecil, A kecil, B kecil, kemudian ini A kecil, B besar dengan A kecil, B kecil, masukkan, lalu silangkan, menghasilkan perbandingan fenotipnya ungu. Ungu itu ingat ada A besar dan B besar, kita cari yang mana yang ada A besar dan B besar. Satu, udah satu, cuma satu berarti ya. Kemudian merah, merah itu ada A besar dan B kecil, B, B kecil ya, berarti mana A besar dan B kecil, ini satu. Nah ini satu. Dan yang terakhir adalah putih, putih itu adalah A kecil mana, berarti ini dua. Betul, kayak gini ya, ini perbandingan dari fenotip untuk contoh persilangan kriptomeri. Tiga adalah gen komplementer, di mana komplementer ini merupakan interaksi yang terjadi antara gen dominan yang sifatnya berbeda yang saling melengkapi sehingga memunculkan fenotip tertentu. Jika salah satu gen tersebut tidak muncul, maka sifat yang dimaksud pun tidak akan muncul. Contohnya bisu tuli resesif. Jadi bisu tuli itu terjadi ketika gennya itu resesif, tetapi ketika dominan dia tidak akan bisu dan tuli. Contohnya yang lainnya pada warna ungu bunga Latirus odoratus, ini dominan. Nah, kita lihat nih. Ketika ada C besar dan P besar, dia memiliki pigmen ungu dan memiliki enzim pengaktif pigmen ungu. Sedangkan untuk C besar P kecil, dia memiliki pigmen tetapi tidak memiliki enzim pengaktif, sehingga nanti warnanya tetap putih karena tidak ada enzim yang mengaktifkannya. Kalau C kecil P besar, dia tidak memiliki pigmen tetapi memiliki enzim pengaktif. Dan yang terakhir, C kecil P kecil, dia tidak memiliki pigmen dan enzim pengaktif, sehingga dia nanti warnanya akan menjadi putih. Selanjutnya di sini persilangan komplementer itu kayak gimana sih? Ini contohnya pada bunga Latirus odoratus. Nah, dia berwarna putih dengan C besar, P kecil, P kecil disilangkan dengan bunga berwarna putih C kecil, P besar. Maka tentukanlah rasio fenotip F2-nya. Berarti kita langsung turunkan saja ya, parental pertamanya C besar, P kecil disilangkan dengan C kecil, P besar dengan catatan fenotipnya yang sama. Ini putih juga, ini putih, tapi genotipnya berbeda ya. Kemudian kita keluarkan gamet nya menghasilkan F1 yaitu warna ungu C besar C kecil P besar P kecil. Ingat ya, ketika ada yang dominan berarti dia akan muncul kan ya. Kalau tadi di bunga itu kan ada C besar dan ada P besar, berarti dia ada pigmen dan ada enzim yang mengaktifkan, berarti dia nanti akan jadi warna ungu kayak gitu. Nah, P2-nya berarti F1 disilangkan dengan F1. Ya, menghasilkan gametnya ini keluar sama aja, gamet yang ini dengan yang ini. Kemudian kita masukkan ke tabel biar gampang. Nah, perbandingan fenotipnya, berarti kita lihat fenotip. Kalau genotip kan ini hampir sama ya. Sekarang kita lihat perbandingan fenotipnya aja. Berarti yang memiliki warna ungu, warna ungu itu berarti apa? Yang memiliki C besar dan P besar. Oke, kita hitung ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, 9 itu yang warna ungu. Berarti sisanya pasti warna putih. Kenapa? Di sini ada C besar dan P kecil. Di sini mungkin dia memiliki pigmen, tetapi tidak ada enzim yang mengaktifkannya, sehingga dia tetap berwarna putih. Jadi kita hitung warna putihnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul ya, ini berarti putihnya ada 7. Ada yang punya pigmen tetapi tidak memiliki enzim, ada yang memiliki enzim tetapi tidak memiliki pigmen, sehingga dia nantinya akan warna putih. Kalau C kecil, P kecil, dia tidak memiliki pigmen dan tidak memiliki enzim untuk mengaktifkannya ya. Jadi warnanya tetap putih. Yang ungu itu berarti yang ada enzim dan ada pigmennya, sehingga harus C besar dan P besar. Oke, mudah-mudahan dipahami ya.
Oke, sekarang kita langsung ke contoh soal tentang persilangan komplementer. Seorang gadis yang terlahir bisu tuli, contohnya ini genotipnya B besar, B kecil, T kecil, T kecil, menikah dengan seorang laki-laki yang juga bisu tuli sejak lahir, tetapi genotipnya berbeda. Ini B kecil, T besar, T kecil. Kemudian tentukanlah peluang fenotip anak-anak mereka. Kita langsung silangkan saja ya, ini B besar, B kecil, T kecil, T kecil. Nih ya, disilangkan dengan B kecil, T besar, T kecil. Ya, kita keluarkan gametnya. Kemudian setelah keluarkan gametnya, kita silangkan menghasilkan. Nah, ketika ada B besar dan T besar, maka dia akan normal. Tetapi ketika tidak ada satu B besar ataupun T besar, maka dia akan bisu tuli. Ya, kita hitung berarti yang normal, yang ada B besar dan T besarnya ada berapa? Ada satu. Jadi kemungkinan anaknya yang normal itu hanya satu perbandingannya. Kemudian kita lihat yang lainnya, ini berarti ini bisu tuli, ini bisu tuli, ini bisu tuli, karena dia tidak berbarengan dominannya. Ini hanya T saja, kemudian ini hanya B saja. Karena normal itu harus ada B dan T besar ya. Apalagi ini nggak ada B besar dan T besar, jadi ini pasti bisu tuli. Jadi perbandingan normalnya itu 1 dibanding 3. 1 itu yang ada B besar, T besar, normal. Kemudian bisu tuli itu tidak ada B besar atau tidak ada T besar, atau tidak ada B besar dan T besar, sehingga menghasilkan bisu tuli. Itu ya. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu epistasis dan hipostasis. Nah, ini merupakan interaksi yang berlangsung pada fenotip yang dihasilkan oleh dua gen. Kedua gen bekerja menghasilkan fenotip yang berbeda, tetapi salah satu gen yang dominan dapat menutupi epistasis terhadap gen dominan yang lain atau disebut dengan hipostasis apabila kedua gen hadir bersama. Jadi, nanti satu gen dominan itu dia dapat menutupi gen yang lainnya. Jadi yang epistasis itu dia akan menutupi gen yang hipostasis. Nih contohnya itu pada kulit gandum ini ya hitam. Kemudian disilangkan ini kulit gandum hitam disilangkan dengan kulit gandum kuning. Nah, di sini akan menghasilkan kulit gandum hitam. Kenapa nih? Kenapa semuanya akan hitam-hitam ya? Tetapi di F2-nya dia akan muncul lagi hitam, kuning, dan putih. Nah, karena di sini kita lihat dari genotipnya. Hitam itu ketika ada H besar saja dia akan hitam, kemudian ketika ada H kecil dan K besar dia akan kuning, kemudian ketika ada H kecil, K kecil, K kecil dia akan putih. Begitu ya. Nanti kita lihat contohnya. Nah, sekarang kita lihat dulu nih persilangan epistasis dan hipostasis ini kayak gimana. Jadi, contoh yang tadi ya, gandum berkulit hitam, H besar, H besar, K kecil, K kecil, disilangkan dengan gandum berkulit kuning, H kecil, K besar, K besar. Nah, jika gen hitam epistasis terhadap gen kuning, tentukanlah rasio fenotip F2-nya. Oke, sekarang kita langsung aja silangkan parental pertama, H besar, K kecil, disilangkan dengan H kecil, K besar, K besar. Kita masukkan ke sini, kemudian silangkan, keluarkan gametnya, menghasilkan H besar, K kecil, kemudian H kecil, dan K besar. Dan akhirnya mendapatkan F1-nya itu H besar, H kecil, K besar, K kecil. Nah, di sini adalah fenotipnya hitam. Kenapa hitam? Tadi gen hitam epistasis terhadap gen kuning. Jadi hitam ini dapat menutupi gen kuning. Jadi ketika ada H besar saja dia warnanya akan hitam. Jadi K besar walaupun ada tetapi dia tidak berpengaruh karena dia epistasis tertutupi oleh gen hitam. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke yang kedua, F2. Cari F2-nya atau P2-nya itu kan ini disilangkan dengan sesamanya, yaitu H besar H kecil, disilangkan dengan H besar H kecil. Ini hitam-hitam, kemudian kita keluarkan gametnya. Ini sama ya, ini sama. Kita langsung saja masukkan ke tabel. Kemudian kita lihat fenotipnya, karena di sini fenotip ya yang berbeda. Ingat, yang ada H besar berarti dia akan hitam. Yang ada K besar saja berarti dia akan kuning. Ketika ada H kecil dan K kecil, itu baru itu putih ya. Kita lihat berarti yang hitamnya aja ya, yang ada H besarnya saja. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Oke, 12 betul. Kemudian kuning yang ada K besarnya saja 1 2 3. Oke, betul. Dan yang terakhir adalah putih. Ini satu. Jadi gitu ya, epistasis dan hipostasis itu adalah
menutupi gitu ya. Jadi kalau di sini contohnya si hitam itu akan menutupi gen kuning, walaupun di sini ada H besar dan K besar, tetapi si K ini akan kalah. Jadi tetap H-nya aja yang akan terlihat, hitamnya saja. Kenapa? Karena hitamnya epistasis, menutupi terhadap gen K atau gen kuning gitu ya. Oke, kita lihat contohnya nih. Contoh soal persilangan epistasis dan hipostasis. Oke, gandum berkulit biji hitam, H besar H kecil, K besar K kecil, disilangkan dengan gandum berkulit biji putih, H kecil, K kecil, K kecil. Jika gen hitam epistasis terhadap gen kuning, tentukanlah rasio fenotip keturunannya. Ini sama ya, kayak tadi, hitam epistasis terhadap gen kuning. Tapi ini kan yang parentalnya beda ya. Ini yang ditanyakan adalah H besar H kecil, K besar K kecil, disilangkan dengan H kecil, K kecil, K kecil, K kecil. Oke. Kemudian kita masukkan langsung, silangkan, udah disilangkan, kita keluarkan genotipnya atau kita keluarkan gennya. Ini gennya udah keluar masing-masing. Ketika sudah keluar, kita langsung masukkan ke tabel biar gampang ya. Nah, ingat, gen hitam epistasis terhadap gen kuning. Berarti ketika ada H besar, walaupun ada K besar, dia tetap akan warna hitam, ya. Berarti kita cari yang ada H besarnya saja, ada berapa? 1, 2. Oke, berarti ini hitam ya, karena dia epistasis terhadap kuning. Walaupun ada K besar, di sini tetap yang dihitungnya adalah hitamnya, karena hitam epistasis. Kemudian kuning, kuningnya itu adalah H kecil, K besar. Yang ada K besarnya saja berarti dia akan kuning. Ini ada 1, ya betul. Kemudian yang terakhir, H kecil, K kecil, K kecil itu adalah putih, ada 1. Kayak gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau belum paham, bisa diulang-ulang lagi videonya ya. Yang terakhir ada persilangan polimeri, merupakan persilangan yang kelima atau persilangan yang terakhir dari penyimpangan semu hukum Mendel. Persilangan polimeri ini merupakan interaksi antara dua pasang gen atau lebih, sehingga disebut juga sifat gen ganda. Contohnya itu pada pigmen merah pada bunga. Nah, kita lihat saja langsung diagram persilangan. Ini ada persilangan gandum warna merah dengan warna putih. Ingat, ketika polimeri itu, ketika banyaknya M besar, dia akan menambah konsentrasi warna. Jadi warnanya itu semakin pekat. Tetapi ketika ada M kecil, jadi warnanya itu semakin pudar ya. Oke, ini contohnya nih, persilangan gandum merah dan gandum putih warnanya ya. M besar 1, M besar 1, M besar 2, M besar 2 disilangkan dengan M kecil 1, M kecil 1, M kecil 2, M kecil 2. Nah, di mana ini sifatnya warna merah, kemudian ini warna putih, kemudian disilangkan menghasilkan F1 atau keturunan yang pertama, M besar M kecil, M besar M kecil. Ini warnanya merah, tapi ini tidak semerah seperti ini karena di sini ditambah dengan M kecil. Jadi warnanya lebih pudar gitu. Kemudian yang ditanyakannya adalah F2. Berarti F1 dikali F1 menghasilkan F2 kan? Nah, ini kan F1-nya sama ya. Ini ke sini, ini ke sini disilangkan menghasilkan F2-nya itu. Ini ya, kita kalau misalkan pengen ditabelin biar gampang boleh. Hasilnya itu M1 besar, M2 besar, M1 besar, M2 kecil, M1 kecil, M2 besar, M kecil 1, M kecil 2. Gitu ya. Ini hasil dari gamet F2-nya. Nah, kita lihat persilangannya. Persilangannya itu kayak gimana? Lihat, merah itu ketika ada M besar, walaupun ada 1 M besar, dia akan tetap merah ya. Tapi yang membedakan adalah kepekatan warna gitu ya. Ketika putih hanya M kecil saja. Ketika M kecil semuanya di situ adalah warna putih, tidak ada merah sama sekali. Di sini merah walaupun ada 1 M berarti dia tetap merah. Ya, warnanya tetapi lebih pudar. Ketika M-nya ada 2, dia lebih pekat ya. Misalkan kalau M-nya ada 4, dia merah banget. Kalau M-nya ada 3, dia merah aja misalkan. Kalau M-nya 2, dia merah. Kalau M-nya 1 misalkan, dia merah pudar gitu. Jadi dia disebut merah tetapi kepekatan warna atau pigmennya yang berbeda-beda. Oke, sekarang kita hitung ya. Di sini yang ada merahnya atau yang ada M-nya aja. Ini kita lihat 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15 ini ya. Ada M-nya semua, berarti ada 15, betul. Di sini semuanya warna merah walaupun berbeda-beda kepekatannya atau pigmen warnanya itu berbeda. Berbeda konsentrasi warnanya ya, tetap merah tetapi ada yang pudar, ada yang pekat. Dan yang terakhir putih adalah M kecil, M kecil, M kecil, M kecil ada 1. Ya, betul ya. Ini adalah persilangan dari polimeri. Jadi, dari pigmen yang membedakannya. Ini nih yang terakhir ada contoh soal tentang persilangan polimeri. Contohnya adalah bunga berwarna merah M besar M kecil M besar M kecil disilangkan dengan bunga merah M kecil M besar M besar. Dan tentukanlah rasio fenotip keturunannya. Berarti kita langsung saja turunkan parentalnya ini merah disilangkan dengan merah. Kemudian gametnya ini keluar, gametnya keluar kemudian disilangkan. Ya, silangkan lihat yang ada M besarnya berarti warna merah. Ketika M kecil semua berarti dia warna putih. Coba mana aja? Ini ada warna merah, warna merah, warna merah, warna merah. Berarti hasilnya adalah 100% warna merah. Kayak gitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan mengenai materi penyimpangan semu hukum Mendel. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Coba disimak dengan baik, dicatat hal-hal pentingnya, dan coba dikerjakan latihan-latihan soalnya ya. Karena ini kan perhitungan, jadi pasti butuh latihan-latihan. Kemudian Ibu juga ucapkan terima kasih kepada sudah menyimak sampai akhir. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ilmunya. Dan mohon maaf juga kalau misalkan banyak kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.